Yang pertama, Rasulullah memberikan kabar gembira ketika menyambut bulan suci Ramadan. Beliau mengawali dengan berpuasa di bulan Sya'ban. Kita komedian nomor satu di Malaysia. Wow. Di mana kita ada ibadah yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Empat orang yang mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam dua rakaat. Semangat dan gembira menyambut Ramadan. Yeay! Islam itu indah. Setiap hari jam 6 petang hanya di saluran Bintang.